Weh, aku kat mana ni? Pula ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, apa lagi kita di Fatah? Kami dari Inspektor dan... Inspektor Hidung. Inspektor Hidung dan juga Inspektor View 60. Ingin mensoal siasat anda. Anda didapati bersalah. Bersalah. So, kita orang akan tunjukkan... Tunang aku mana? Tunang kau? Kau dah tunang ke? Tunang-tunang ke? Aku pun dah. Kita orang tak kisah pun. Kita orang dah kahwin lah. Aku belum. Okay, so sekarang kita orang akan bawa video ini ditunjukkan yang membuktikan anda bersalah dalam kes ini. Video ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan kau memang bersalah. Betul. Jom. So, ini adalah video pengadu. Potong. Dan muka dirahsiakan. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Tamizi Gombak. Saya ingin menyatakan aduan yang mana Fira ni terlampau syok sendiri. Dia baru bertunang tapi tak bagi saya rapat dengan Ani. Apa masalah awak sebenarnya? Kenapa awak takut dia rampas semua benda? Awak tak percaya atas jodoh ke apa ke? Tolong aduan ni terlampau teruk. Takkanlah Ani nak rapat dengan awak aje tak boleh rapat dengan saya. Selek. Adakah benda itu betul? Nampaknya macam betul. So, kami selaku penyiasat kat sini, Inspektor dan juga Inspektor Gigi. So, defendkan dan nyatakan apakah yang terjadi. Jika dinyatakan bersalah, anda mungkin dikenakan hukuman penampak. Gantung diri sendiri. Yang dikatakan itu tidak benar sama sekali sebab... Menipu. Betul. Saya tak pernah jealous Ani rapat dengan siapa-siapa. Saya biar je dia main game ke apa, saya tak pernah halang dia, guys. Menipu. Dengan kucing aku pun kau jealous. Adik rapat dengan kucing aku bukan. Pun kau jealous. Aku bukan jealous sebab Opek tu terlalu garang. Aku takut. So aku tak nak Ani rapat dengan Opek. Pula Opek. Opek tu kucing aku. Kena dengan tuan dia. Okey. So di sini aku keraskan itu adalah fitnah yang besar, fitnah akhir zaman. So anda mengatakan Tarmizi tadi itu ialah nak natul dajjal. Yes. Fitnah akhir zaman. Fitnah akhir dajjal disebabkan kalau korang boleh tengok saya bagi Anik main game, saya tak pernah penghalang dia buat apa-apa. Tapi saya nampak boy main game dengan Anik main game dengan boy, awak marah. Saya tak pernah marah dia. Betul ke boy? Even dalam GTA pun. Senyap. Okey, waktu bila yang betul-betul bagi Anik main game? Kalau betul membagi dia main aku game. Aku tak kisah. Balik ni nak main terus pun tak apa. So benda ni memang sangat-sangatlah fitnah yang besar bagi aku. Disebabkan aku tidak pernah jealous. Even dia dengan perempuan lain pun. Woi, ni tak pernah tahu. Jealous. Anda yakin? Sebab aku percaya dia. Anda yakin ya? Anda yakin ya? Yakin. Kalau betul saya akan membawa dia ke tempat yang ramai perempuan. Hey! Okay, so. Tak apa. Kita penyelidikan kita masih panjang. Tolong, tolong tangkap yang fitnah so, saya. So yang pertama ni memang fitnah. Betul. Pertama saya ni. Tak perlu berada di sini. Tak apa. Tak apa. Kita akan buktikan sama ada awak bersalah di ujung video nanti. Ujung video nanti. Okey, so jom kita tengok video fitnah yang kedua. Yang kedua. Jom kita tengok video aduan kita yang kedua. Yang kedua. Okey, nama saya Sariha. Sariha. Umur 38 tahun. Asal dari Kemaman, Terengganu. Okey, sekarang ni saya nak buat aduan tentang Fira sebab dulu, dulu dia selalu borak apa semua dengan saya sebelum tidur. Sekarang ni tak tahu mana dia menghilang. Adakah dia tengah on call dengan Anik tiap malam sampai dia tak cari saya langsung? Lagi satu, dulu kalau nak makan apa-apa je dia akan ajak saya tapi sekarang tak ada dah. Adakah Anik ni perampas yang sebenar? Selalu kita akan nampak perempuan perampas tapi kali ni laki pun perampas. Perampas kawan baik. Okey, selek kan ni? Sabar. Okey, selek kan ni? Yang ni saya setuju. Yang ni saya setuju. Anda akui yang anda hidup sama selek, anda yang memang jenis pemilih, anda yang memang nak berkepit dengan saya tak ada orang lain, saya ada nak berkepit. Sabar. Saya akui. Saya kami punya saat, tolong dengar. Sebelum kita orang minta keterangan, biarkan kita orang berucap dulu. Okey? Kalau tak, anda akan dikenakan dalam Seksyen 32, kanun kesesaan. Boleh jalan kaki ke rumah sendiri. Walaupun kereta sendiri datang. Okey. So, dalam video ini menyatakan yang anda, Anik dinyatakan sebagai perampas. Anda dah lupa kawan baik anda siapa dan anda jenis berdiri, tak ajak orang makan dan sekarang memang... Hey,
sabar. Ya. Sebelum anda dikenakan denda. Saya ada duit empat ni. Okey. Okey, dan anda memang nak berkepik dengan Anik Mara, kalau nak makan kena dengan Anik kenapa? Kenapa kalau makan dengan orang lain tak boleh? Kenapa? Memang nak berkepik dengan dia. Eh, bukan kahwin lagi, tunang baru. Ni aduan ke cacian? Bukan. So, apa komen anda bagi video pengadu yang kedua ni? Bagi saya, bagi pengadu yang kedua. Okay, terima kasih. Sabar. Okey, benda itu adalah benar. Disebabkan apa? Disebabkan pengadu itu pun sudah bertunang dan dia pun pergi bergatal dengan tunang dia, pergi berkepit dengan tunang dia. Jadi saya nak berkepit dengan siapa? Takkan saya nak jadi orang ketiga? Kenapa tak berkepit dengan saya? Sebab awak ada bertiga dah. Awak ingat ada bertiga. Tendang-tendang tadi tu. Tendang-tendang yang awak sebut tu. Tendang-tendang tu. Namanya dia yang bini awak pula tendang. Oh, okey, betul. Okay, so benda tu benar sebab apa tau? Sebab saya ni memang suka tengok kawan saya bahagia. Jadi saya mundur selamat. Diri saya. Nampaknya macam jawapan selamat. Banyak je lagi AI team yang lain yang tak bertunang lagi, boleh je pergi makan dengan dia. Kenapa dengan tunang awak? Aneh je. Kenapa saja je lah, nak bagi tahu saja je lah. Bukan AI team yang dicat je saja je. Memang saya suka berkepit dengan tunang saya. Asal tunang aku kan? Gatal. Biar. Belum kahwin dah lebih-lebih. Betul. Kahwin kan? Okay, macam yang kita tahu, Fira selalu keluar dengan Anik pergi makan. Boleh tak kita orang berdua tahu dekat mana yang korang makan? Kami nak terjah. Kau je lah terjah, aku malah. Alah, muka kuat cara juga. Busy body sangat. Dia kuat cara, polis kuat cara. Macam busy body ni. Macam bawang ni. Cepat kami polis. Okay. Maafkan saya. Tempat makan saya tak jauh. Mi celup depan ni je. Kadang-kadang ada je Ali Pair, Mak Weh makan sekali dengan aku. Kenapa perlu cakap saya berdua? Padahal saya dengan Iris, saya dengan Boyra. Hei, jangan libatkan saya dalam masalah kemaksiatan korang. Saya dengan Iris, abang saya tolong dia. Abang kau? Yes. Mari cek IC sama nak bapak ke tak? Maafkan saya. Aduan yang ketiga. So, jom kita tengok aduan orang yang ketiga. Assalamualaikum. Nama saya Zack. Umur saya 19 tahun. Asal daripada Portugis. Saya dekat sini saya nak buat aduan yang Fira sebenarnya tidak boleh berjauhan dengan Anik. Saya pun pelik. Kadang-kadang saya tertanya-tanya, kenapa dia tidak boleh berpisah dengan Anik? Dia tidak boleh. Maksudnya bukan berpisah daripada segi hubungan. Berpisah daripada segi jarak sedikit. Dia tidak boleh berpisah. Itu saya memang nak buat aduan lama dah. Cik, tolong. Salah aduan ni. Tolong masukkan dia orang dalam lokap, cik. Salah aduan ni, cik. Kenapa? Okey. So, itulah aduan dari Zack yang anda tak boleh berjauhan dengan tunang anda dari dahulu lagi. So, sini kita orang nak menyiasat sama ada benda tu betul ataupun tidak. Betul. Sebab anda memang kita tahu selalu keluar dengan Anik. Anik masuk, Fira masuk. Anik masuk, Fira. Mana ada Anik, situ ada Fira. Mana ada Anik, situ ada Fira. Ini apa ni? Isu apa ni? Okey, mari saya terangkan. Dekat sini adalah fitnah. Disebabkan apa? Dia, Z ni, selalu call saya. Kalau Anik awak kenal ke pengadu? Ini pengadu random kot? Saya kenal dia ni. Walaupun dah tutup muka apa semua, saya boleh jam dia. Z ni, dia selalu kalau Anik ada futsal, dia call saya. Fira, mugi tak teman Anik futsal sebab ikan nak gini. Aku tak nak ikut. Tapi Z ni nampak dia tak boleh berpisah dengan partner dia sampai dia heret saya. Untuk tidak berpisah dengan Anik. Untuk nampakkan saya ni tak boleh berpisah dengan Anik. Okay. Sedangkan dia yang tak boleh berpisah dengan pasangan. So, saya terpaksa ikut untuk temankan partner dia. Bukan teman Anik. Okay, saya ada soalan. Adakah awak sebenarnya dengan Anik kembar Siam? Bukan. Kembar Thailand. Bukan Siam. Saya Siam-Siam ni tak. Siam Thailand bodoh. Siam dengan Thailand lain. Apa beza? Sama. Lain. Ya ke? Sama. Nak nampak kebodohan awak. Nampak lah. Okey, so kita mengikut statement dia tadi tu, maksudnya anda tak boleh berpisah dari segi apa-apa pun, ke mana-mana Anik pergi, situ anda pergi, ke mana. Tak. Even dalam dia main game pun kau teman dia call, even dalam dia main game pun kau ada dalam live dia. Tak. Ke mana dia pergi, kenapa dia ada? Itu adalah adakah korang sebenarnya ada perjanjian yang tak boleh berpisah ataupun ada isu, trust isu antara pasangan sama masing-masing? Sebenarnya, kita nak tengok. Saya ada masa saya sendiri. Nipu. Dia pun ada masa dia sendiri. Kau ingat aku tak ada life ke nak berkepit je? Jangan fitnah. Tapi ini yang kita orang nampak. Itu aduan. Itu yang
yang korang nampak dekat kerja, balik rumah kita memang tak ambil kisah. Balik rumah sama-sama. Taklah kalau kita balik rumah kita tak ambil kisah pun, dia pergi mana ke apa, tak kisah. Ya, maksudnya dia hantar anda balik and then dia pergi mana-mana, yes, ikut dia. Saya tak kisah. Sebab bukan dating. Saya ada life saya sendiri. Saya perempuan yang kena ada hobi. Saya perlu ada hobi. Faham? Apa hobi anda? Hobi saya keluar berseorangan. Menipunya. Menipu sangat. Shopping sorang-sorang. Menipu. Makan sorang-sorang. Kahwin ada sorang-sorang. Kalau macam tu pergi makan jadi sorang-sorang. Boleh. Okey, kalau anda dapati, kita akan bagi saman sebanyak RM2,000 tunai. Tak apa. Boleh. Akan saya buktikan hobi saya adalah benar. Okay. Tak apa. Tak apa. Jom kita pergi ke pengadu seterusnya. Anda banyak masalah. Silakanlah orang fitnah fitnah ni. Ini ujian pertunangan saya ni, tahu tak? Kita akan bincang sama ada anda masuk lockdown ataupun kita akan bebaskan, okey? Saya nak kahwin dah. Senyap. Polis, bos. Polis. Okey, so senyap. Jom kita dengar aduan seterusnya. Hai, nama saya Natasha Delwin, berasal dari Turki, berumur 15 tahun. Saya nak buat aduan kepada Fira yang selalu buat mukbang macam ni. Mengingat mu tengah kibah lalak kau lagu tu. Orang buat mukbang makan, bukan macam ni, bukan macam tu. Lepas tu dah lah hari tu kantor masa debat buat macam ni. Kita bukan berenang, kita tengah debat masa tu. Tak boleh buat macam tu, tak baik. Jadilah macam saya. Manusia terpaling comel di abad ini. Natasha. Tak dapat sorok identiti tu, Natasha. Kita dah dapat. Kita dah cam lah tu dari segi size. Dapat dari segi awak duduk pun kita dah tahu dah itu siapa, Natasha. Tapi yang awak ujahkan tu adalah mukbang. Mukbang apa semua tu saya dah cam. Okay, so Natasha membuat aduan yang anda selalu buat tentang macam ni. Kenapa? Acah-acah comel. Awak ingat awak baby ke? Sebab awak buat macam tu. Tapi saya tak boleh komen banyak sebab isteri saya buat macam tu. Sebab isteri macam tu. Yeah. Okay. Yeah. Okay, apa lagi yang awak nak komen pasal tangan saya macam ni? Dia nampak macam... apa kau pernah tengok tak? Yang macam kalau kita hantar family kita pergi airport. Bye-bye. Hati-hati tau. Macam tu. Corak gila. Apa function awak buat macam tu sebenarnya? Kenapa? Apa function dia? Tak, dia macam ni tau. Mucang aku, biarlah! Bagaimana dia tak nak aku? Senyap. Di balai kita tak boleh bising, senyap. Nak kena gari ke? Anda nak saya nampak dalam balai ke? Gari. Tangan gari, gari tangan. Disebabkan Allah dah cipta kehidupan masing-masing. Tolong jangan play victim. Jangan emosi, jawab jangan je kenapa. Jangan main ketuhanan, ini hanya konten. Jawab je kenapa. Tolong balik. Tak ada kau dunia ni. Kau adalah kau. Kau ikut kau lah kau nak makan, kau nak buat jari macam mana pun, nak buat tangan macam mana pun. Kalau kau tepuk ke, annoying. Nak macam ni ke. Tapi kan? Dari side dia saya nampak dia tengok anda buat macam tu, dia annoying. Kerap dia lah. Anda macam tu. Tak payah ajak aku mau ubah. Adakah anda memang... Dia pun tak nak ajak kau. Kau jangan nak acah-acah dia ajak sini. Adakah tujuan buat macam tu nak masuk TikTok? Adakah nak macam acah-acah comel supaya comelnya Fira makan, comelnya Fira makan? Happy baik kalau tak tengok tangan Fira macam tu. Kenapa? Anda gila. Gila nak edit TikTok ke macam mana? Apa gila nak dalam editing? Saya tak pernah terfikir untuk orang edit TikTok. Macam saya tak perlu terfikir. Oh, jadi anda tak hargai orang yang edit anda? Tak. Nampak sangat. Tak like. Fikir pun nak buat macam ni lah untuk dapat titik. Kenapa awak fikir macam tu? Mesti sebab awak ada orang macam tu dekat dalam konten. Tidak. Awak macam nak melanggar aturan polis. Ini balai. Jangan melawan saya. Inspektor Gigi. Awak menuduh saya. Betul. Kau dah membantah Inspektor Gigi berpagar. Saya ada Inspektor Hidung saya untuk mendefend. Maafkan saya, tapi awak kena ingat. Satu hari nanti saya akan comeback menjadi polis juga. Kalau korang macam lebih so anda menyatakan aduan ini betul atau bohong? Saya nak dengar. Okey, aduan ini betul tapi bukan guna tangan mumpung maksudnya. Dia koyak. Inspektor Kamarul. Adakah salah? Inspektor Kamarul sediakan borang saman. Okey, so anda menyetujui sini. So makna anda bersalah dalam aduan yang ini. So ni tak ada pula dalam dalam hantar, apa? Hantar apa-apa dia cakap tak boleh libai tangan kalau jangan lawe. Tak boleh. Ini polis AI team. So dua aduan adalah betul setakat ini. So tak apa. Ada soalan yang nak dikemukakan Inspektor Gigi Berpagar? Tak ada. Okay, so anda dinyatakan bersalah dalam aduan ini. Jom kita pergi aduan yang terakhir. Anda lima aduan eh. Anda apa? Ni kecil-kecil banyak buah hal eh. Apa? Nanti kalau aku makan ke aku kau yang pasti. Sampai aku bawa dekat aku punya pakcik ADK. Tes urin ni. Ni banyak masalah ni. Res ketuh ni. Pakcik aku ADK. Papa aku ADK ke? Okay. Papa mu? Ya, saing ke? Saing mu. Kabel. Okay, dengar aduan yang terakhir. Okay, dulu Inspektor. Tak kena tu. Tekan dulu. Tolonglah Inspektor.
Okey, nama saya Draken. Umur saya 21. Asal boleh. Okey, saya kat sini saya nak buat aduan lah. Ha, dekat Fira ni. Bukan apa, tapi kadang-kadang duk panggil nama Ani, Ani, Ani. Ingat apa Ani tu? Wonder Pet ke? Power Ranger ke? Sikit-sikit boleh lah. Dadah lah. Ha. Saya malas nak cakap apalah. Taulah Cik Tunang. Ha. Ani, Ani, Ani. Baik. Ken, terima kasih Ken atas aduan tadi. Okay, so terima kasih kepada Ken atas aduan tadi. So, video ini menunjukkan yang anda nak bermanja dengan tunang anda, nak klise dengan tunang anda dengan panggilan yang acah-acah macam Ani. Bukan klise, klingi. Klingi, klingi. Sorry. Klingi, acah-acah klingi. Ani, makan jom. Ani. Begitu. Ani, beratit. Kenapa, Fira? Kalau dia aku macam tu, okey. Okey, so adakah anda menyetujui apa yang Ken cakap tadi? Betul. Kalau terima kasih. Sabar, sabar. Kalau awak polis betul, awak siasat balik. Yang cakap pasal ni tu adalah orang-orang yang sendu. So, sendu. Jadi anda memblame moral sekarang? Yes, betul. Dia tak ada pasangan dalam hidup, jadi dia ada dengki. Dia ada kesunyian dalam hidup, so dia tak boleh tengok orang berpasangan, berhappy-happyan, berbahagia. Okay. Awak tak menjawab soalan? Awak tak menjawab kendaki soalan. Kita test dulu, tak apa. Kita test dulu. Okay, contoh. Anda kena jawab spontan, direct. Direct terus apa yang awak buat, okay? Sekiranya Ani kentut dalam kereta, apakah pekat apa yang awak cakap tiba-tiba? Satu, dua, tiga. Tak apa, kentut. Tiba! Ani! Macam mana korang tahu? Sebab hari tu saya tengok Lami buat prank balloon. Dia cari Ani. Ani! 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 Kenapa? Aku tak bisa. Kau nak manja-manja saja. Tapi kat mana? Aku rasa macam kat cuba lakonkan sikit. Cuba lakonkan sikit. Aku rasa macam kat... Jangan. Itu karakter orang lain tu. Jangan. Itu karakter aku. So, anda sebenarnya mengikut aduan ni anda caca manja dengan tunang belum kahwin pun. Lebih-lebih sangat. Siapa nak tengok, betul tak? So, adakah anda menyetujui apa yang kita orang cakap ni? Tolong. Tak. Saya tak menyetujui disebabkan tak semestinya saya panggil Anik je. Saya panggil je orang lain. Tapi kenapa perlu mention nama Anik? Kenapa semangat, tak pernah semangat. Saya dengar macam Kekandu, siapa-siapa, Aris, Boira, tak pernah pun macam tu. Aris, Kanda, Bong, benar dah aku. Jadi kenapa Anik nak panggil manja sangat? Anik, bong-bong ketung. Tolak saya ingat tu. Dia macam ni tau. Dia saya letak dalam kepala otak saya ini adalah ujian pertunangan. Oh, bos. Mengaku ke tidak sekarang ni? Kau nak mengaku ke tak ni? Jangan blim-blim orang. Betul. Saya tak pernah pun manja-manja dengan dia. Saya seorang yang kasar. Tuju. Weh, Ani, Ani, Ani. Green. Saya seorang yang... Kasar, green. Saya seorang yang berhati keras. Seorang yang jiwa kental. Seorang yang sangat-sangat berdedikasi, berdikari. Allahuakbar. Saya tak perlukan lelaki untuk protect yakin? Saya. Tengok Anik. Yakin tak perlukan lelaki? Doa tu. Saya perlukan kerana saya tak habis saya takut, lagi. Takut. Saya perlukan. Tapi saya seorang yang berani. Berani? Saya boleh bergerak seorang-seorang. Yes, tapi bergerak seorang-seorang akan menyebabkan insiden. Hati-hati. Okey. Tapi saya dah ada lesen lah. Alhamdulillah. Betul. Betul. Awak ada lesen? Betul. Betul. Okey, Kenapa awak lupa ke saya ada lesen? Ya. Yeah. So, maksudnya mengakui atau tidak? Tidak. Betul. So, izinkan kami berbincang dahulu. Bincang. Anda boleh tutup telinga anda dan kita orang akan ingat mengidentify 5 aduan. Tanggungjawab awak sangat besar. Kalau awak buat, tanggungjawab awak ni tak adil di dunia. Diugut, Inspektor. Kenyap. Okey, anda boleh tutup telinga. Tutup mulut, tutup mata. Inspektor gigi berpagar. Ya, Inspektor Yudho. Berdasarkan apa yang kita nilai, apa yang... Dah ke? Belum. Kau ni kena sepak lagi. Berdasarkan apa yang kita dengar dan kita siasat, apa pendapat kau? Saya rasa dia ni memang betul-betul bersalah. Dia tak mengaku salah dia. Dia asyik blame orang je dia tadi. Betul. Ini adalah sifat perempuan. Dia tak nak mengaku kesalahan dia, kekalahan dia yang disebabkan... Masalah! Diam!
bak patah-patah lagu. Besar kesilapanmu, besar lagi kesilapanmu. Nampak tak? Betul. Besar kesilapanku, boleh. Okey. So kat sini kita akan jatuhkan dia hukuman. Nah, so kita bagi dia hukuman 3 tahun penjara, 2 tahun bercuti Bangi Wonderland dan seminggu tak boleh pergi kerja bersama-sama. Betul. Oh my god. Dia akan dipisahkan selama 1 minggu di tempat yang berasingan, tak boleh bersama. So, Inspektor Gigi Berpagar boleh bawa dia ke balai sekarang. Turun. Kami minta maaf. Tengok. Dia tak mengaku lagi. Panggilan manja lagi. Panggilan manja. Ani. 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 Penjara. Ani. Okey, so dengan itu sajalah konten penyiasat kita pada kali ini. Kita jumpa ke penjenayah seterusnya yang mungkin bersalah dalam kes ini. So, bye-bye dan assalamualaikum.